Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yusuf di channel Yusuf Kreator. Oke, di video kali ini saya akan mengeksplor salah satu rumah mewah, rumah Sultan yang berada di Jakarta, guys. Dan sekarang saya lagi berada di Jakarta lagi, tempatnya di Kelapa Gading ya. Dan orang katanya, ceritanya rumah ini tuh sudah ditinggalkan kurang lebih hampir 10 tahunan yang lalu, guys ya. Dan konon katanya rumah ini ditinggalkan karena ada peristiwa konflik di rumah tangganya, guys. Dan peristiwa ini sangat mengenaskan sekali. Dua anak ini diusir oleh orang tuanya, oleh ibu tirinya, karena si ibu tirinya ini ingin memeras harta milik si ayahnya, si ayah orang tua tersebut, guys. Nah, seperti apa cerita cerita lebih lengkapnya, jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Saya akan ceritakan cerita lengkapnya di video eksplorasi ini, guys. Jadi jangan di skip, mari kita langsung ke eksplorasi ya, guys. Yoris. Oke, teman-teman, jadi seperti ini adalah bagian yang bisa kita masuki dari akses belakang, guys. Oke, oh, ini senternya sudah mulai redup, kawan-kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah bagian dapurnya, guys. Wow. Ini sekitar jam berapa nih? Jam 3, anjir. Wow. Ini jam 3 ya. Jam 3 subuh. Saya eksplor ke sini. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Ini bagian dapurnya, kawan-kawan. Bagian dapurnya. Bentar lagi ada orang azan subuh. Wow. Konon ceritanya rumah ini ditinggalkan begitu saja karena ada konflik keluarganya, guys. Oh, ini ruangan apa nih? Dan ceritanya si ayah dari kedua anak ini menikah lagi, yaitu dengan seseorang. Dan yang mana si ibu tiri, ya, yang ibu tiri ini rakus harta. Sehingga ketika sang ayah meninggal, ibu tiri pun ingin memeras harta ini atau ingin mengambil harta-harta ini, guys. Dan pada akhirnya itu mengusir kedua anak-anak tirinya, guys. Wow, ini luar biasa. Dua lantai ini megah banget, guys. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, ngeri, men. Ini dua lantai, guys. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, redup sekali. Ini rumah Sultan mah beda, guys. Wow. Sepada. Astagfirullahaladzim. Ini pintunya gede banget. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Wow. Wow. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, di situ ada sebuah kolam renang, guys. Ngeri banget. Gara-gara konflik keluarga, rumah ini semoga ini ditinggalkan begitu saja. Wow, gokil parah, men. Oke, guys ya, kita akan masuk ke salah satu ruangan. Di sini ada sebuah pintu. Wah. Assalamualaikum. Murai banget. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, saya harus kemana dulu, kawan-kawan? Coba saya menelusuri rumah ini.
dari mana dari sini. Wow. Wow, kamar mandinya luar biasa istimewa. Wah, ini mah sultan. Pendeta kayaknya nih. Yang punyanya orang Cina, guys ya. Kurang lebih hampir 10 tahun terbengkalai begitu saja. Wow. Wah, alarm saya sudah bunyi menunjukkan ini bahwa hampir subuh. Astagfirullahaladzim. Wow. Oke. Saya tidak berlama-lama lagi. Jam 4. Wow. Saya matikan dulu. Oke, teman-teman. Jadi seperti ini kondisi rumahnya pada tahun 2011 ya. Si istrinya pun tinggal sendiri di sini karena anak-anaknya itu diusir dan merebut kekayaan ini, dan akhirnya si istri pun meninggal. Wow, sendiri di sini. Tidak ada satupun karena kerakusan harta. Wow. Jangan sampai terjadi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, keren men. Ini kayak lampion-lampion China, guys. Ya. Assalamualaikum. Wow. Oke. Coba kita kesini. Ini ruangan kosong, men. Ini sebuah lemari kaca ini. Heman banget. Wow. Ini apa nih? Ini ternyata kamar mandi juga, kawan-kawan. Saya tidak akan banyak nge-shoot. Ini buka bisa gak? Wah, ini terkunci. Gokil juga nih. Jadi sedih sekali sih kalau misalkan diceritakan. Ini hartanya tuh gak main-main. Rumahnya pun gak main-main, kawan-kawan. Ini sudah level sultan banget. Sudah level apa ya, rumah orang kaya. Kayak seperti rumah sang pengusaha. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, itu adalah bagian pintu depan yang tidak bisa kita masuki. Nah, oke. Sekarang Jakarta lagi hujan. Kita lihat atasannya, guys. Wow. Ini kaca-kaca kayak gini biasanya tuh benar-benar asli dari rumah sultan. Tuh. Oke. Wow. Ngeri banget. Kita ini ruangan apa nih? Kan coba saya masuk, nggak bisa. Ternyata nggak bisa, kawan-kawan. Kita masuk sini aja, tangga. Wah, megah banget. Banyak sekali orang yang tidak punya tempat tinggal, bahkan tinggal di kolong jembatan. Rumah semegah ini tinggalkan begitu saja. Wow, bukan main. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Parah ini. Rumah sultan yang dibiarkan begitu saja. Wow. Kita bisa lihat. Parah banget. Dan mohon maaf kamera saya agak buri, kawan-kawan. Allah Akbar. Asli nih. Kayak rumah-rumah di Indosiar. Ya. Assalamualaikum. Wow. Ini sih sepertinya kehabisan kata-kata untuk mengoreksi rumah ini. Di sini gokilnya ada sebuah piano yang mungkin, wah, ini jamnya bunyi lagi, guys. Sebuah piano yang tidak bisa. Tidak bisa berbunyi. Tolong jangan bunyi. Ngeri kalau bunyi nih.
Assalamualaikum. Lucu banget sih, segede kayak gini ditinggalin begitu saja. Why? Nangapo? Wow. Gokil parah nih lokasinya, guys. Jika saya punya rumah ini, pasti saya akan senang banget gitu ya. Oke, kita masuk ke sebelah kiri dulu. Ini sebelah kiri dulu, nanti kita terakhir akan sebelah kanan. Terus kita ke bawah lagi, guys. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, ini ruangan apa, kawan-kawan? Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Ini udah rapuh-rapuh banget, jadi saya harus hati-hati, takut ada runtuhan-runtuhan yang jatuh di sini, di keseladat. Assalamualaikum. Wow, ini kayak berkas-berkas apa nih? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Ini ruangan apa, teman-teman? Apakah kosong saja? Wow, itu di atas kayaknya ada sebuah... apa ini? Coba kita ke atas, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ngeri juga sih kalau ke atas. Takut ada tawon. Oke. Oh. Assalamualaikum. Oh, tidak ada apa-apa. Jung. Oke, balik lagi. Ngerai. Lumayan juga ini. Hampir subuh gua kesini. Anjir. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Tuh, bisa dibuka gak ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ini rumah benar-benar megah. Kalau ditaksir hampir ada 1 miliar ya, ada gak ya? Ada kayaknya, guys. 1 miliar. Wow. Wow. Ini apa lagi nih? Liatin, guys. Wow. Ini bangunannya runtuh-runtuh banget. Yang bikin ngeri itu di bagian sana ada, nah ini nih, tumbuh-tumbuhan udah tinggi-tinggi banget. Wah, itu kamar mandinya. Saya gak mau syuting terlalu lama di kamar mandi. Assalamualaikum. Siapa? Wow, redup lagi. Kita cangkan lagi, kawan-kawan. Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Ada suara air. Apakah mulai ada yang beraktivitas? Wow, ini sudah tidak cang lagi, kawan-kawan. Explore malam kayak gini, guys. Mohon maaf ya kalau sedikit burik kameranya. Wow, ini banyak serpihan kayak gini. Serpihan atasan ataupun bawahan. Kaca-kaca. Nih, bisa dibuka enggak? Oke. Okay. Oh, enggak bisa dibuka, guys. Assalamualaikum. Wah, ngeri banget nih. Ini kaca-kaca nih yang bikin ngerai. Hih, merinding. Assalamualaikum. Wow. Wow. Oh. Siapa? Oke. Wah, getar. Kita akan sudahi saja explore malam ini, guys ya. Karena senter baterai sudah hampir redup dan cuacanya hampir menjelang pagi, kawan-kawan. Wow. Oke. Kita akan balik lagi ke Majalengka dan mohon maaf ngas-ngesan. Oh, kita lewat jalur mana? Ini jam bunyi terus. Oke, teman-teman. Jadi seperti ini eksplorasi dari rumah pendeta Cina.
yang sangat megah ini terbengkalai. Dan anak-anaknya itu, sadisnya itu, sedihnya itu, diusir oleh orang tua, oleh ibu ya, oleh sang ibu tirinya. Wah, kejam banget itu ibu tiri. Oke teman-teman, kita kemana nih? Kita arah pulang kemana guys? Oke, kita akhiri ya sebelum kali ini teman-teman, karena sudah hampir pagi. Oke teman-teman semua, jadi itu adalah sebuah rumah mewah, rumah sultan yang berada di Jakarta. Dan rumah ini ditinggalkan karena konflik keluarga yang memecah belahkan keluarga, sehingga rumah ini jadi terbengkalai begitu saja karena kerakusan si sang istri, istri tirinya dari pemilik rumah ini guys. Wow, ini gara-gara hanya sekedar harta rumah tangga terpecah belah guys. Wow, dan terima kasih buat kalian yang sudah mengunjungi video kali ini, yang sudah mengunjungi channel kali ini, dan sudah nonton video ini dari awal sampai akhir tanpa menyikip. Terima kasih dan mohon maaf jika ada salah-salah kata atau penyampaian yang saya kurang berkenan. Dan jika ada salah-salah kata dalam pengucapan saya ketika ekspor, mohon maaf. Sekian dari saya Yusuf di channel Yusuf Creator. Oke, kita akan balik lagi ke Majalengka, semoga dengan keadaan sehat walafiat, selamat sampai rumah guys. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.